Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa merasakan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya memberi sebuah dakwah sedikit yang bertemakan tentang Islam pemuda dan cinta tanah air. Telah kita ketahui, Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Yang mana berjalannya waktu, banyak sekali Indonesia mengalami banyak rintangan-rintangan. Seperti banyak oknum-oknum, yaitu yang memprovokasikan otak pemuda bangsa. Maka dari itu, marilah kita pemuda penerus bangsa harus bisa mengendalikan pikiran kita, otak kita, agar tidak dikendalikan oleh provokator-provokator yang memprovokasikan otak kita. Annal fata man yaqulu ha anada wa laysa fata man yaqulu kana abi. Seorang pemuda itu mengatakan ha anada, ini loh saya harus mandiri, wa laysa fata man yaqulu kana abi, dan bukanlah seorang pemuda itu mengatakan ini loh bapak saya, bukan. Tidak apa-apa, kita terlahir, mohon maaf, ada yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tidak apa-apa, tetapi pemikiran kita, otak kita harus maju. Dan juga ada yang terlahir dari keluarga yang mampu. Contoh seperti anak pejabat, anak jenderal, anak menteri dan lain-lain sebagainya yang tingkatnya tinggi, tetapi anaknya tidak mencerminkan sesuatu akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini yaitu berguna untuk mencerdaskan pemuda-pemuda bangsa yang bermanfaat bagi keluarganya, agama dan bangsa. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Perang sekarang bukanlah perang melawan orang kafir, bukan. Asyaddul jihad jihadul hawa. Perang sekarang adalah perang melawan hawa nafsu. Perang sesungguhnya sekarang adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan kebodohan, kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Bukan perang melawan orang kafir, bukan. Maka dari itu, marilah kita latih pemikiran kita, pemikiran yang toleran, agar kita tidak diprovokasikan oleh provokator-provokator di oknum sebelah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena semua manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin hada mini aqulu lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.